kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya. Cucu Sultan Hasanuddin seperti saya. Seperti saya. Ya ke Banten. Kalau memang dia keturunan dan cucu Sultan Hasanuddin, kita aja gak ngaku kok. Biasa aja di Banten. Dan kita kan Saya sekalian aja beliau kemarin mengaku sebagai cucu dari Sultan Hasanuddin. Tolong dia perlihatkan nasab silsilahnya. Kita yang akan memeriksa dan kita yang akan mentahkiki kalau memang benar dia keturunan Sultan Hasanuddin dan di mana namanya semua sumber. Dan itu aja jelas. Ya Imanuddin, engkau munafikin. Hah? Terus kemarin ngomong Jakarta. Iya, ke Jakarta. Terus kemarin ngomong dari Sinararas, mana yang benar? Udah jelas amat, yo. Kamu ketemu sama Pak Fahir. Ibu Hasanuddin, ibunya
Syekh Bagus Abdussalam mengharapkan hukuman yang dipakai oleh semua orang asli daripada Cijeng berasli paman daripada Kiai Haji Abdul Latif. Dan sebetulnya masih ada
berlian-berlian yang harus kita gali di Banten ini. Di sisinya adalah, salah satu sahabat Rasulullah. Orang pertama Nusantara yang masuk Islam dan berguru langsung pada Rasulullah SAW. Dan beliau pertama kali yang masuk Islam itu makamnya ada di Kasunyata. Di sisinya adalah Malikul Hindi. Saya baru tahu tadi, inisialnya aja ya, karena dulu sendiri juga banyak. Inisialnya Rangkaian Sancang bin Prabu Munawar 68, Kerajaan Tarumanegara yang hidup di abad ke-7 semasa dengan Rasulullah. Dan ini dalam silsilah silat Banten selalu dicatat bahwa kita ini silat dari Sayyidina Ali dari Rasulullah. Ya, diantaranya Cimande, ya, Banten itu. Bandrongnya, bandrong, terubu, umbu. Dan dulu saya ini karena dikatakan itu adalah rangkaian santang. Bersama aja orang yang tidak tahu. Ternyata yang maksud rangkaian santang. Oleh pangeran Walasungsang. Uangnya sudah.